warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kali ini saya bikin sebuah video. Video ini berisi kopdar dari rekan-rekan kita dari Ciamis dan Tasikmalaya, yaitu teman-teman yang suka bergabung di frekuensi UHF ya, 462325. Sekarang lagi berada di Sampalan. Ini adalah sebuah tempat di kaki Gunung Sawal Ciamis, teman-teman ya. Oke, saya pengen liatin seperti apa keseruan mereka. Ayo, ikutin ya. Nih, Kang Delta. Nih, Kang Power. Gordon ini kabar Kang Arsip, Kang Boim, ini HP usaha ya, HP musik, kekunci bola. Pasang yang rekan-rekan yang punya bola. BRC Bahrama Paris Wareng WPP. Panggilan kepada Ibu Item ditunggu di pusat suara. Teman-teman, ini lokasinya berada di Pegunungan Sawal ya, Gunung Sawal di Kota Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kita berada di ketinggian mungkin lebih dari 1500, teman-teman. Inilah tempat awal dibukanya oleh Bumdes Desa Sukamaju. Nama lokasinya Sampalan. Lokasinya bagus. Hanya akses jalan belum bagus, teman-teman ya. Jadi kalau rekan-rekan yang mau ke sini
bisa masuk lewat jalur Cijulang, Ciaur Beti, teman-teman. Nanti tembus ke sebelah sini. Teman-teman, sekarang saya lagi bersama pengurus dari Citas. Oke, ini dengan Kang Gower ya? Iya, Kang Gower ini Kang Bolang. Pertanyaan saya, ini sebetulnya kegiatan apa sih, Kang? Nah, ini sebenarnya kegiatan silaturahmi antar pengguna radio ini ya, frekuensi channel 3 ya. Dimana tujuan kegiatan ini pertama menyambung silaturahmi setiap anggota, yang kedua ya sebagai awal pembentukan untuk nantinya mendapatkan legalitas yang resmi lah. Kalau anggotanya sendiri itu dari mana aja, Kang? Nah, ini kebetulan ada silaturahmi dari Kadipaten, kemudian dari Tasik ya, kemudian di Ciamis ya, namanya Citas ya, Ciamis Tasik. Jadi ini beberapa daerah memang saat ini sedang bersilaturahmi gitu. Bersilaturahmi. Ya. Jadi khusus untuk frekuensi UHF, Kang ya? Iya, iya. Ya. Terus harapannya kan banyak nih pengguna frekuensi ya. Ya, ya. Ada yang sudah memiliki perangkat besar, ada juga yang masih kecil. Nah, harapannya akan seperti apa untuk seluruh anggota? Ya, harapannya ke depan ada peningkatan lah. Kalau sekarang itu 2F ya nantinya bisa ke PHF ya. Kemudian bisa ada legalitasnya tadi, dapat persen ya, 4% ya gitu. Kalau anggotanya berapa orang sih, Kang? Kurang lebih ada 130. Kita gunanya untuk komunitas hitung-hitung dasar supaya kita masuk ke RAPI sesuai anjuran dari pemerintah yang sudah resmi, kita melatih dasar. Tidak menutup kemungkinan nanti akan dikasih arahan untuk bikin klosen gitu. Oke. Terus kan kalau ada nih apa yang punya hatong ya, pengen ikutan ke Cenah Citas, gimana nih? Harus gimana nih? Ya senior barangkali ya, karena kita terbuka ya. Ya persyaratannya nggak jauh, yang penting kita jaga tata krama, sopan santun, tidak dibatasi umur, yang penting kita bersatu. Oke, terima kasih Kang Bolang. Kang Bolang sebagai apa, Kang Bolang, di organisasi? Kebetulan saya sebagai pengamanan di frekuensi. Oke, terima kasih. Kalau Akang ini harapannya apa, Kang? Harapan terakhir gitu? Ya, harapan terakhir ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ini semakin meningkat gitu ya, persatuan di antara pengguna ini ya, frekuensi. Kemudian tadilah harapan kedepannya semakin terorganisir dan memiliki legalitas. Oke, okay. Terima kasih Kang Bolang, terima kasih Kang Gober ya. Sama-sama. Ini Mang Wadur, Mang Wadur. JP, Kang JP, GR. Kang GR, Kang GR, Kang Gordon, Kang PP, Kang siapa? KW apa KW? Oh, KW. Wakil ketua kita Kang Demen, Kang Dapir, Abah Rama. Atas Kang Bukling, Kang Kemot, ini Basang Hiang, Basang Hiang. Ini Kang siapa ini? Om Ded. Om Ded. Ini Kang Delta. Sama Ayah Kadapo. Oh, Ayah Kadapo. Siap. Kang Bolang. Kang Bolang. Kang BC. Kang Asama. Kang Boim. Kang Abad.
Oke teman-teman, gitu aja liputan saya di acaranya Kopdar anggota Citas yang kerja di Perkasi UAF di 462325. Terima kasih sekali lagi yang belum subscribe, di subscribe, di like, di komen, dan di share. Makasih ya.